Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kembar Teknika. Di sini kita bergerak di bidang perakitan mesin dan kita adalah spesialis untuk alat-alat bangunan. Oke, langsung saja kita perkenalkan salah satu produk kami, yaitu alat cetak paving genjot. Di mana paving ini motifnya adalah ketupat. Langsung saja, apakah ini layak, mesin ini sudah layak kita kirim untuk ke pelanggan? Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara pengoperasiannya, pengujiannya. Silakan. Oke, ini adalah alat paving, cetak paving ketupat. Sekali cetak dua. Motifnya motif ketupat untuk motif apa namanya blendersnya atau itu polosan aja. Kita isi. Lalu kita ratakan. Oke. Ini tanpa hopper, untuk alatnya ini tidak menggunakan hopper, jadi alat cetak paving genjot tanpa hopper ya. Oke, dan setelah kita isi rata, kita tutup kembali, kita geser dengan cara menggesernya. Oke, langsung kita tekan, perhatikan untuk menekannya harus sampai topper ini mentok ke das geserannya. Oke, seperti itu, langsung kita keluarkan. Ini adalah untuk cap pengaitnya, dikaitkan dulu. Kita buka dulu. Oke, langsung kita keluarkan. Oke, untuk ketebalannya juga ini bisa diatur dari tebal 6, 8 ataupun 10. Ini ada settingannya. Oke, langsung. Oke. Oke. Nah, ini adalah bagian atasnya. Bisa kita cek untuk kepadatannya. Nah, seperti ini. Ini adalah kepadatannya sudah bagus. Untuk paving genjotnya lebih efisien daripada dengan cetak geblok biasa manual. Jadi lebih rapi, dia lebih stabil. Untuk kepadatannya juga, model motifnya polosan ya. Lebih halus. Oke. Oke. Demikian tadi cara pengoperasian sekaligus pengujian alat baru kami, yaitu alat cetak paving genjot motif ketupat atau layang-layang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kita lebih berkembang lagi, lebih berinovasi lagi, sehingga dapat mendukung dari usaha kecil menengah atau ke atas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.